Hai adik-adik, selamat datang ke video penerangan sesi 4 pendarapan ungkapan algebra. Terdapat dua soalan dalam video ini. Soalan A, 3B darab dengan 9AB. Soalan B, 2XY darab dengan negatif 3Y. Untuk mencari hasil darab ungkapan algebra yang mengandungi satu sebutan, langkah pertama, kita perlu kumpul semula pemboleh ubah yang sama. Contohnya X dengan X, Y dengan Y. Kemudian, baru kita darab nombor dengan nombor, pemboleh ubah dengan pemboleh ubah. A, 3B darab 9AB. 3B ini adalah 3 darab B, manakala 9AB adalah 9 darab A darab B. Okay, mari kita lihat di sini. Sekarang kita perlu kumpulkan nombor dengan nombor, pemboleh ubah dengan pemboleh ubah yang sama. Okey, 3 dengan 9 adalah kita kumpulkan dia dulu. And then A satu saja. So, maka kita salin saja darab dengan A. Okey. B ada 2. Maka darab B, darab B. Boleh faham setakat ini? Okey, seterusnya kita lihat di sini. Nombor darab nombor. 3 darab 9. Apa yang anda dapat? 27, betul? Okey, kemudian A. Masih kita tuliskan dia. And then B darab B darab B dapat B kuasa 2. Maka jawapannya adalah 3 darab 9 kita dapat 27. A masih ada, kita salin saja sebab dia satu kali saja. So, maka kita tulis satu kali saja. B darab B, maka kita dapat B kuasa 2. Inilah jawapannya, 27 A B kuasa 2. Boleh faham setakat ini? Sekarang kita lihat soalan B. 2XY darab dengan negatif 3Y. 2XY kita boleh dituliskan sebagai 2 darab X darab Y. Negatif 3Y adalah negatif 3 darab dengan Y. Seterusnya, kita kumpulkan nombor dengan nombor. 2 darab dengan negatif 3. Kemudian X di sini, dia satu saja, kita salin darab X. Y darab Y. Okay. Kita hanya kumpulkan mereka mengikut nombor dan pemboleh ubah yang sama. Okay, kita lihat di sini, 2 darab dengan negatif 3. Apa yang anda akan dapat? Negatif 6 kan? Kemudian ada satu X dan Y darab Y. So, 2 darab negatif 3 kita darab, kita dapat negatif 6. Kemudian X, kita salin X. Y darab Y, maka kita dapat Y kuasa 2. Inilah jawapannya. Negatif 6, X, Y kuasa 2.